Basically ini hari ke berapa kita latihan? Lima. Ini hari kelima. Semua badan kita tuh kayak kencang gitu kan. Terus kalau dulu-dulu hari-hari pertama emang gue tuh nggak suka pemanasan. Basically salah sendiri. Iya, semuanya lagi kencang. Tiba-tiba langsung disuruh sprint. Nah pas hari langsung kayak wuuuh. Faster Yumi. Mana giliran hari ini gue ketarik di kaki. Harus banget ya trainingnya, lag semuanya, lari semuanya. Terus gue suka lari, tapi nggak pas kaki gue ketarik. Sumpah, adanya sakit. Ngomel terus tapi nggak pemanasan, salah sendiri juga kan. Bocah nggak tahu diri lu, awas lu kecedera. Yumi dari awal yang sangat tidak pernah boxing dan sekarang sudah tahu mengenal pukulan dan tahu kombinasi. Speednya bagus dan powernya bagus, sangat progres. Kedua untuk Marella. Marella di sini sudah ada style boxingnya, sudah pernah tanding dan dia pernah punya basic yang bagus. Tinggal dia memperdalam teknik seni defend dan bertahannya aja. Untuk sparring mereka sudah mulai ya, sudah berani kena pukul dan siap menerima pukulan. Dan kombinasinya Marella harus dipertajam lagi. Karena di boxing itu tidak pakai tempo pukulan, jadi selalu menggunakan kombinasi 3-4 pukulan waktu dia menyerang. Jadi buat Marella dipertajam lagi serangan-serangannya dan kombinasinya. Dipertajam. Oke, untuk Yumi tetap semangat, terus berlatih. Semoga next session-nya lebih progres lagi dan meningkat skill-nya
Ditambah juga Marela semangat terus latihannya. Ciao, bagus. Sakit banget, Coach. Buka. Gak apa-apa, Coach. Coach, mau yang bener, Coach. Coach. Yang mana sini kan? Iya. Yang kemana? Ah, iya, 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 iya. Pakai batu. Push. No, no, no.